Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Asrul Ramadan di Tutorial ID. Xiaomi merupakan produk dari China, dan ketika kalian ada di China, kalian bisa membeli barang-barang produk Xiaomi dengan harga yang sangat murah. Dan di video kali ini saya akan unboxing 7 barang dari Xiaomi yang harganya di bawah 100.000. Oke, langsung saja. Ini dia videonya. Produk yang pertama yaitu USB Type-C connector dengan harga 5 yuan saja atau sekitar 10.000 rupiah, kalian sudah bisa membeli produk ini di Xiaomi Home Store. Produk ini sangat berguna bagi kalian yang memiliki smartphone dengan port Type-C dan terkadang masih sulit move on dari USB Micro Type-B. Cara pakainya cukup mudah, hanya dengan menyambungkan konektor ini di kabel micro USB, kalian sudah bisa menggunakannya di smartphone USB Type-C. Yang kedua yaitu Mi Pen atau pulpen dari Xiaomi. Untuk pulpen dari Xiaomi ini, kalian bisa dapatkan dengan harga 10 yuan saja atau sekitar 20.000 rupiah untuk yang versi plastiknya. Dan 25 yuan atau 50.000 rupiah yang versi metalnya. Mi Pen ini hanyalah sebuah pulpen biasa dari Xiaomi, tapi Mi Pen ini punya desain yang sangat keren dan menggunakan tinta Swiss Premax yang sangat enak untuk digunakan menulis. Yang ketiga yaitu sebuah notebook atau buku catatan dari Xiaomi. Di China harganya yaitu 35 yuan atau sekitar 80.000 rupiah. Dan untuk notebook ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu hanya sebuah notebook biasa yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan catatan. Dan yang sangat saya sukai dari notebook ini yaitu build quality-nya sangat keren, dan di dalamnya terdapat beberapa stiker yang dapat kalian gunakan untuk mengorganisir tulisan-tulisan yang dibuat di dalam buku ini. Yang keempat yaitu kabel USB dari Xiaomi, dan untuk kabel dari Xiaomi ini harganya di China masih terbilang sangat murah, karena dengan harga 10 yuan atau 20 ribuan kalian sudah bisa mendapatkan kabel USB dengan build quality yang sangat baik ini. Yang kelima yaitu Xiaomi Dr. Bay, sebuah sikat gigi dari Xiaomi yang harganya cukup murah, hanya dengan 10 yuan atau sekitar 20 ribuan rupiah saja. Dan untuk sikat gigi ini bukanlah sikat gigi smart dari Xiaomi, tapi sikat gigi ini memiliki desain yang sangat bagus dengan grip di handle-nya yang membuat sangat enak untuk dipegang. Selanjutnya yaitu Mi Basic Earphone dengan harga 30 yuan atau sekitar 60.000 rupiah, kalian sudah bisa mendapatkan earphone ini. Earphone ini juga memiliki desain yang sangat keren, dan tentunya beberapa pengguna Xiaomi akan membutuhkan earphone ini, karena di setiap pembelian smartphone Xiaomi mereka tidak pernah menyertakan earphone-nya. Yang ketujuh yaitu Xiaomi Power Strip, yaitu colokan dari Xiaomi yang bisa kalian beli dengan harga sekitar 49 yuan atau sekitar 100.000 rupiah. Dan untuk Xiaomi Power Strip ini terdapat 3 colokan listrik universal dan juga 3 port USB dengan output keluaran masing-masing 5 volt 2 ampere. Oke teman-teman, itu tadi produk-produk dari Xiaomi yang harganya cukup murah di bawah 100.000. Nah, sebenarnya masih banyak barang-barang dari Xiaomi yang harganya di bawah 100.000, tapi saya belum membutuhkannya, dan ya mungkin nanti di video lainnya saya akan membelinya dan saya akan memberitahukan kepada kalian. Oke, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Sup?